nggak habis pikir ya, karena ada dua orang yang menurut saya di situ penampilannya bagus gitu, tapi dia masuk empat terbawah. Jerry, Ijal, dan juga Aji dari Betawi. Dari Betawi, Ijal Betawi. Oh, Ijal Betawi. Aji Betawi. Aji Betawi. Mana sih? Oh, Ijal sih. Oke. Ya, jujurnya gue sedih banget udah 2 minggu di bawah terus ya kan. Untuk secara stand up sebisa mungkin gue maksimalin, cuman kalau untuk pot gue banyak-banyak berdoa aja lah, karena kan itu dukungan dari kalian semua yang ada di luar sini atau di luar sana. Pacil, panik kecil. Yeay. Panik. Masih panik. Panik dong satu kata, kalau abang? Panik. Panik ya, juga, kalau abang lagi? Udah biasa. Yeay. Ih, jangan gitu dong, kon, kita jadi sedih. Tiga-tiga sih menurut gue gak layak, yang paling layak itu Ijal sama Aji. Kalau Bang Jerry rasaku kurang. Kurang layak di situ karena rasaku dia pecah. Menurutku antara Ijal atau Aji Betawi layak pulang. Soalnya mereka kurang lucu sih. Kurang puas. Dan agak kecewa pas masuk bottom, tapi seneng di akhir karena bisa selamat dari eliminasi. Rindu sama Dilan Sandwich. Biar rindu berlapis-lapis, makan Dilan Sandwich. Enaknya berlapis-lapis.